Saya nak tarik perhatian pada you all berkaitan dengan soalan sedemikian rupa. Di penggal yang pertama, geografi penggal pertama, geografi dekat. Dalam penggal pertama kita belajar tajuk geologi. Okey, dalam tajuk geologi kita belajar salah satu perkara itu bentuk muka bumi yang terbentuk akibat proses geologi. Contoh, kita belajar dulu hawa. Dalam dulu hawa kita belajar bentuk muka bumi yang terbentuk akibat proses dulu hawa kimia. Contoh stalagmit, stalaktit dan bla bla bla. Kita belajar hakisan sungai. Dalam hakisan sungai kita belajar bentuk muka bumi yang terbentuk akibat aliran sungai seperti jerat, air dan sebagainya. Dalam sungai juga kita belajar pemendapan sungai yang menghasilkan bentuk muka bumi akibat pemendapan sungai seperti dataran banjir dan sebagainya. Betih pasir dan sebagainya. Kita belajar tajuk pinggir pantai. Dalam hakisan pinggir pantai kita belajar bentuk muka bumi yang terbentuk hakisan pantai. Contoh seperti apa dia? Tanjung dan teluk. Seperti contoh tebing tinggi dan pantai hakisan ombak. Kita belajar lagi pantai, pemendapan pantai. Maka ada bentuk muka bumi yang akibat pemendapan pantai. Seperti apa dia? Tombolo, anak tanjung, betih pasir, ular dan sebagainya. Baik. Bermakna dalam penggal pertama, wahai anak pelajar, kita belajar geologi, salah satu yang diberi penekanan adalah iaitu bentuk muka bumi yang terbentuk. Soalan mungkin dia tanya berkaitan dengan bentuk kawi. Pertama, proses pembentukannya bentuk muka bumi tadi yang dijawab soalan ini. Yang kedua, iaitu kepentingan kepada manusia. Kepentingan kepada bentuk muka bumi ini, apa yang boleh beri kepentingan kepada manusia? Dan ini amat penting berkaitan dengan kepentingan. Kenapa? Sebab diakui seluruh dunia akibat proses geologi ini akan memberi kepentingan kepada manusia. Contoh kalau gerhana bentuk global, dataran Medan Cukup Raya terbentuk akibat daripada pemendapan sungai sendiri yang boleh menghasilkan kawasan pertanian yang amat subur untuk di kawasan Delta Menang Cukup Raya. Begitu juga di Malaysia. Baik. Maka, wakilkan. Saya nak cari perhatian. Kalau soalan kata bincangkan bentuk muka bumi. Ini kita kata bincangkan bentuk bumi akibat akisan sungai memberi kepentingan kepada manusia. Dia letak perkataan bincangkan bentuk muka bumi. Perkataan bentuk muka bumi ada depan soalan. Selepas daripada soalan penyataan soalan tadi. Maka wahai anak pelajar, kalau soalan sedemikian rupa, tak kira dia tanya bentuk kisah sungai kah? Tak kira dia tanya bentuk pemendapan sungai kah? Tak kira dia tanya bentuk dulu hawa kah? Tak kira dia tanya bentuk pemendapan ombak kah? Jawapan wajib yang pertama setiap jawapan kita kena nyatakan bentuk muka bumi terlebih dahulu dan baru disusuli dengan kepentingan. Kalau you tak nyatakan bentuk muka bumi terus kepada kepentingan, maka you akan dapat kosong untuk setiap isi. Contoh di sini, hakikat sungai dinyatakan iaitu bentuk muka bumi. Artinya akibat hakikat sungai dapat memberi kepentingan kepada manusia itu sumber air domestik dengan membina jaluran-jaluran paip yang disalinkan kepada penduduk-penduduk kawasan setempat. Nampak? Kalau itu jawab, bentuk muka bumi akibat hakikat sungai dapat memberi kepentingan air domestik kepada setempat. Tak, you tidak. Maka jawapannya kosong. Kenapa? You tak nyatakan bentuk muka bumi. Jadi pelik. Kalau ada soalan yang menanyakan sehingga rupa, tak kira sama ada apa-apa bentuk muka bumi, maka nyatakan. Tuan pengutuk, bolehkah tidak kita nyatakan bentuk muka bumi yang sama? Bentuk muka bumi yang sama boleh diulang.
tetapi kepentingan yang ber. Ulangkan lagi. Bentuk muka bumi yang sama boleh diulang tetapi kepentingan yang ber. Tadi air terjun sumber bahan domestik. Air terjun juga mungkin dijadikan untuk sumber kuasa hidup elektrik. Air terjun juga mungkin boleh dijadikan sebagai sumber ekonomi dalam penangkapan ikan dan sebagainya. Boleh. Cuma tidak boleh. Bentuk hukum sama iaitu kepentingannya. Maka itu keadaan ini. Last kali, ingat. Dalam penggaya pertama juga pembekalan dalam fizika adalah proses geomorfologi. Maka kalau dilihat di sini, pemberatan tajuk dan sukatan adalah proses geomorfologi. Pemberatan masa yang diajar, yang perlu diajar oleh guru kepada pelajar adalah tajuk dan geomorfologi. Maka kalau dilihat di sini, tidak mustahillah. Tiap-tiap tahun, betul lah, tiap-tiap tahun kita lihat dalam kajian kita, dalam beberapa soalan soalan pentas satu akan ada soalan yang berkaitan dengan geomorfologi. Jadi perlu dipenentangkan. Perlu dilihat ini secara kepik. Sama ada proses eksu atau proses ini. Eksu yang berlaku di atas permukaan bumi, yang merujuk pada luluh hawa, merujuk pada pergerakan jisim, merujuk kepada lapisan, merujuk pada pendapat dan sebagainya. Induk yang berlaku dalam bumi kita, contohnya kita belajar yang seperti letusan gunung api, gempa bumi dan sebagainya. Tapi apa-apa bentuk soalan sekalipun mesti dikaitkan. Last sekali kita kena kaitkan kepentingan kepada manusia, kesan kepada manusia, kesan kepada alam sekitar, kesan kepada alam sekitar. Ini yang perlu kita lihat bayangkan. Sebab semua proses ekologi perlu dikaitkan dengan kehidupan semasa. Perlu dikaitkan dengan kehidupan manusia. Ini yang kita belajar di tingkatan 6. Sebab arah soalan untuk itu menganalisa, arah soalan itu untuk lihat koordinasi ilmu fizika dengan dunia yang sebenar. Ini arah untuk belajar tingkatan 6. Berbeza juga tingkatan 1, 2, 3, 4 kan? Boleh belajar. Saya cukup untuk hari ini. Kesempatan masa, insyaAllah.